ini juga sangat tegang ya ketika AR suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh dari proklamasi Indonesia. Nah, ini nggak semuanya saya bahas, ini saya pilih cuma yang penting-penting saja. Oke, yang pertama adalah I.R. Soekarno. Nah, I.R. Soekarno ini sebagai pemimpin Indonesia waktu itu sangat menonjol karena Bung Karno atau I.R. Soekarno ini terpilih menjadi ketua dari PPKI. Nah, apa sih PPKI itu? PPKI adalah badan yang memberi wewenang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru. Atau istilahnya adalah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan, intinya seperti itu. Nah, kemudian I.R. Soekarno ini juga yang mengendaki pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu dibantu oleh PPKI ini. Maka dari itu I.R. Soekarno ini masuk dalam golongan tua. Golongan tua. Karena kalau yang golongan muda itu mengendaki kemerdekaan Indo tanpa adanya bantuan dari PPKI, yaitu M. Hatta. Nah, peran dari Muhammad Hatta ini dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting. Waktu itu Muhammad Hatta adalah wakil atau dianggap sebagai wakil pemimpin utama selain Bung Karno, kayak gitu ya. Nah, beberapa kali beliau Bung Hatta ini menjadi perantara antara golongan muda dan tua. Nah, Muhammad Hatta ini sangat apa ya intinya? Bagus banget. Jadi dia menampung semua apresiasi dan apresiasi dari golongan muda maupun tua, kayak gitu. Nah, Muhammad Hatta ya, karena Muhammad Hatta, golongan muda itu dan golongan tua bisa dipertemukan. Jadi kayak seperti penyambung lah kayak gitu. Nah, selain itu perannya juga Muhammad Hatta ini sebagai perumus naskah proklamasi. Jadi perannya banyak ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini adalah penasihat dari PPKI. Nah, beliau menjadi ini perannya hampir sama dengan Muhammad Hatta. Beliau ini menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin nasional Soekarno dan Hatta. Beliau juga mewakili golongan tua yang berunding dengan para pemuda ketika Soekarno diculik di Rengas Dengklok. Nah, ini juga beliau ini perannya juga banyak ya. Beliau ini juga meyakinkan para pemuda pada tanggal 17 Agustus 1945 akan diumumkan proklamasi. Nah, beliau ini juga yang menjamin apa ya istilahnya? Menjamin nyawanya ketika
turut merumuskan proklamasi. Nah, ini juga yang jemput IR Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Lengkok, kemudian dibawa ke rumahnya Laksana Maeda. Itu. Selanjutnya adalah yang gak kalah pentingnya adalah Fatmawati. Fatmawati. Nah, sebagai istri pemimpin dari bangsa Indonesia, Fatmawati juga turut mendampingi IR Soekarno. Nah, Ibu Fatmawati ini juga tokoh wanita yang sangat dekat dengan rakyat. Maka dari itu, dari 9 istri dari Soekarno yang paling apa ya istilahnya yang paling familiar yaitu adalah Fatmawati, karena Fatmawati ini yang paling dekat sama rakyat-rakyat. Nah, dalam kegiatan proklamasi yang paling menonjol dari jasa Ibu Fatmawati ini adalah beliau adalah yang menjahit bendera merah putih. Nah, ini menjahitnya nggak hanya satu malam ya. Dia mulai menjahit atau beliau ini mulai menjahit bendera pusaka ini pada bulan Oktober 1944. Jadi udah setahun yang lalu kayak gitu. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya adalah Sutan Syahrir. Syahrir. Sutan Syahrir ya. Nah, Sutan Syahrir ini adalah tokoh politik yang berjuang kemerdekaan dan menjadi Perdana Menteri RI pertama. Sutan Syahrir ini apa ya? Kontribusinya pada proklamasi adalah beliau adalah salah satu tokoh yang berani mengambil risiko risiko yang mendengarkan berita dari radio. Kenapa kok mengambil risiko ya? Karena pada waktu ini kan kita dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang itu melarang warga Indonesia itu mendengarkan radio, tetapi Sultan Syahrir ini malah penasaran istilahnya seperti itu. Jadi kayak Jepang ini memberi apa ya menutupi apa yang kenapa kok nggak boleh mendengarkan radio. Nah, ini malah Sultan Syahrir ini curiga dan dia benar dia mendengar bahwa bahwa Jepang sudah menyerah pada Sekutu. Nah, dan berita-berita inilah yang nantinya disebarkan kepada golongan muda, yang akhirnya pula nanti golongan muda ini bergegas untuk melakukan proklamasi tanpa bantuan dari PPKI. Soalnya PPKI ini adalah bentukan dari Jepang ya. Nah, selanjutnya adalah Laksamana Maeda. Laksamana Tadashi Maeda, saya singkat aja ya. Nah, Laksana Maeda ini adalah seorang perwira yang penghubung Jepang, kayak gitu ya. Tapi ini sebenarnya orang Jepang, tetapi mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, dukungan tersebut telah tumbuh sejak beliau menjabat menjadi militer di Belanda. Nah, ketika di Belanda, beliau ini sudah menjamin. Kenapa kok membantu ya? Karena beliau ini ketika di Belanda, dia bertemu dengan atau berteman dengan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ya. Nah, maka dari itu. Karena punya ikatan ini, Laksana Maeda ini apa istilahnya ya, memberikan tempatnya
atau rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik itu kontribusinya, ia turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi. Dan ini sebenarnya Sayuti Melik juga menjadi anggota susulan dari PPKI. Beliau tokoh yang mengetik setelah ditandatangani oleh I.R. Soekarno, beliau yang mengetik naskah proklamasi tersebut. Gitu. Dan ada beberapa perubahan dari tulisan tangannya I.R. Soekarno kemudian diketik sama Sayuti Melik, itu ada beberapa perubahan, salah satunya kata tempoh menjadi tempo. Nah, selanjutnya adalah Soekarni. Soekarni ya. Soekarni ini perannya apa ya? Emang dia tidak apa ya, familiar dengan tokoh-tokoh yang lainnya, tetapi dia memberikan pengaruh besar saat Soekarni mewakili generasi muda. Ini juga Soekarni adalah sekelompok anak muda yang menculik I.R. Soekarno ke Rengklas Dengklok. Teks proklamasi Soekarni juga yang menyerahkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang sebelumnya kan pengennya I.R. Soekarno sama Muhammad Hatta mirip kayak Deklarasi of America, yang menandatangani itu adalah semua yang hadir pada rapat PPKI. Akan tetapi kan PPKI bentukan dari Jepang. Kalau nanti yang menandatangani adalah seluruh yang hadir dan juga ada anggota PPKI, nantinya takutnya menurut Soekarni ini adalah kemerdekaan Indonesia itu apa istilahnya ya, diberi oleh Jepang, bukan bukan apa istilahnya ya, berjuang sendiri ya gitu loh. Maka dari itu Soekarni ini mengusulkan kalau yang menandatangani itu I.R. Soekarno dan atas nama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Wikana. Melakukan perang penting berkat koneksinya Angkatan Laut Jepang atau Kaigum. Kaigum. Dengan Kaigum, proklamasi 1945 yang dirumuskan di rumah Dinas Laksana Maeda terjamin keamanannya. Ini intinya yang Wikana ini adalah yang menjamin keamanannya. Ia juga sangat ini juga sangat tegang ya ketika I.R. Soekarno membacakan teks proklamasi. Ketika itu kan dia melihat karena I.R. Soekarno sedang sakit kayak gitu. Nah, Wikana ini juga yang membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Nah, sebenarnya banyak lagi tokoh-tokoh yang belum saya bahas. Akan tetapi tokoh-tokoh ini tadi yang apa istilahnya, yang kontribusinya yang sangat besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Fendi Indra. 2, 1. Terima kasih.